guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Aku satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ibu. Tiga, tiga, juga sayang ibu. Satu, dua, tiga, aku suka ibu-ibu. Itu. Ini justru endingnya tuh yang luar biasa. Ini, yang gak sengaja ini ketemu. Tapi jangan berubah lagi. Kamu karena manusia danang kayak gaib sih. Yang gaib tuh manusia. Danang hari ini ya, besok tidak. Ya. Mas, tapi aku penasaran nih Mas Tukul. Dulu pertama kali Mas Tukul tinggal tuh di mana sih nyampe ke Jakarta? Itu kalau saya ceritakan tuh sedihnya seperti ratapan anak tikus. Jadi anak tiri itu sudah sampai kalah karena itu bisa meneteskan air mata. Tikus aja bukan, bisa nangis ya kan? Bukan dari mata tapi dari telinga, dari mulut, dari pipi, dari mana aja. Sini Mas Punten, sini. Banyak di sini daripada sini. Emang gimana pindah, sih dulu? Pindah, dulu kan dari Semarang. Sama Bu Susi bareng, udah dari Semarang tuh. Tahun 95 saya nikah terus pindah di sini. Enggak kan putusin di Semarang sama pacarnya, pindah ke Jakarta gitu kan. Nah di sini tuh pertama kali ke Jakarta merantau tuh kerja apa? Hah? Supir. Tapi dulu semua berpompa dulu bikin semua rompa. Kerja sama orang Jepang. Bisa dong bahasa Jepang, coba dikit. Kumbang wa, arigato gozaimasane, korewa, kawaine, kawaine. Kawaine itu cantik sekali. Panas apa panas? Korewa, ini sopo. Panas. Bahasa Jepangnya panas. Panas itu... Asene mate. Kalau nggak punya duit, sanggung murah. Kalau kita... obral, tak kasih murah. Kita mau jalan-jalan lagi nanti ke sebelah sana tuh. Kita penasaran. Keliling-keliling. Ini bukan home tour lagi, tapi apa ya ini historical. Ya? Houses tour, karena banyak rumahnya. Let's go. Kita mau ke tempat Mas Tukul, di mana pertama kali Mas Tukul tinggal. Berapa dulu harganya Mas Tukul? Ini dulu ngekos atau ngontrak atau apa? Saya itu ngontrak 1 bulan 150. Oh gitu? Dapat uangnya berapa? Saya itu kerja di Radio SK itu bayarannya 75. Lah kan kurang? Ya, min 75. Kurang 75 ribu? 75 ribu ya. Dari mana? Ya dari cari-cari. Kalau nggak dapat aku nunggu teman-teman saya dari Pulau M keluar aku pinjem. Gitu. Aku pulang harus bawa uang 20 ribu. Sampai ini punya saya juga. Ini juga punya Mas Tukul. Oh, di dua kanan kiri. Halo, ini yang ngontrak di tempatnya Mas Tukul ya? Ini ngontrak di tempatnya Mas Tukul. Ya boleh sini. Ini Mas dulu tinggal di sini Mas Tukul. Bukan, ini oh, beda lagi. Ini dibeli lagi. Ini yang punya saya. Jadi yang cat-catnya biru ini udah kepemilikannya Mas Tukul. Ya betul. Ini punya saya juga loh. Kontrakan juga? Ini durian juga, saya seneng durian. Mas Tukul sering durian. Ya. Ini yang dulu ngontrak ini, sini? Ini sini. Ini dulu? Iya tak ceritain ini. Halo. Masya Allah, doain terus Mas Tukul sehat-sehat terus ya. Mas Tukul, ini kontrakannya Mas Tukul dulu yang satu petak itu. Ini dulu saya kontrakan di sini. Di mana? Ini satu petak ini, rumah ini. Oh ini? 150. Oh ini. Terus habis itu? Terus suruh pindah sama orang ini ditempatin anu mbaknya Mbak Siti itu. Itu orang baik juga ini. Oh ini akhirnya yang sini? Ini satu petak sini. Dulu, terus? Ini dulu satu dibeli petak. Habis itu? Ya terus alhamdulillah berapa tahun kemudian suruh beli. Jadi ini petakan juga akhirnya suruh beli juga. Jadi tak gabung aja dua-duanya. Pertama kalinya Mas Tukul itu tinggal di sini sama Bu Susi dulu ngontrak ya. 150 ribu. Dengan penghasilan Mas Tukul 75 ribu. Minjem sana, minjem sini, kerja serabutan. Supaya bisa beli kontrakan, apa membayar kontrakannya. Dan sekarang kontrakannya ya. Malah dibeli sama Mas Tukul. Ya. Boleh masuk Mas Tukul? Boleh. Assalamualaikum. Ini. Wah, ya Allah, Mas banyak foto-foto. Ya, ini masih foto. Banyak foto-foto nih bayi-bayi ini, bayi-bayi siapa nih, Mas? Anak-anak saya ini ada. Zaman saya dulu. Foto Mas Tukul pegang piala Panasonic Award. Oh. Banyak pialanya, Mas ya. Iya. Ini siapa nih? Ini Jopan. Ini yang paling kecil. Ya. Yang ini? Nih Pita. Ini almarhum dulu ya. Nih Pita, udah gede. Ini Jopan. Kok bisa lucu banget ya?
lucu semua. Bapaknya yeah. dulu lebih lucu lagi. Ekornya ada di mana-mana. Oh, kok ekor? Yang paling gede yang mana? Ada di sana. Fotonya. Itu nanti di situ. Oh, coba Mas, ini emang sekarang kan banyak kenangannya nih sama almarhumah di sini dari pertama kali Mas Tukul susah. Di sini kalau ke sini masih suka inget-inget gak sih Mas? Sedih ya, sih? Ya yang lalu biar berlalu, tetap memori itu tetap masih nempel. Sejarah sama beliaunya juga masih nempel terus. Prosesnya dari from main hero to hero, prosesnya gak ada, gak punya sampai alhamdulillah di bukakan pintu kemudahan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Saya jaga selama waktu. Ini ada foto-foto ini siapa nih? Ini Pita. Ini Jopan. Nih. Ya Allah, ini foto ini pasti satu foto berjuta makna. Iya, itu. Ini foto-foto Mas Tukul sama almarhumah.